Uh, ini berbicara soal keyakinan, sih, Mas. Ya, iya. keyakinan waktu ketika saya berada di agama yang dahulu itu, saya kayak nggak yakin, gitu, Mas. Ah, masa iya sih, uh, apa sih namanya? Uh, Tuhan manusia itu, pertama, itu yang pertama hmm. saya, yang pertama saya ada dalam benak pikiran saya, itu, itu, Mas. Jadi, uh, saya memantapkan diri buat pindah ke Islam, itu karena mungkin pertama hidayah, ya, Mas. Okay. Mungkin yang pertama hidayah, terus kedua uh, lingkungan saya, yang dimana teman-teman saya itu Muslim semua. Terus saya amati dari cara uh, kehidupan mereka yang ibaratnya jauh lebih baik dibanding kehidupan saya mas waktu di uh, Nasrani dulu. Akhirnya saya ikutin, saya wudhu, saya sholat kok ngerasa tenang gitu mas. Dan di tahun 2021-nya itu 2020 itu anak saya lahir mas. Oh, anak saya lahir, saya nikah. Cuma pas setelah lahiran itu dengan keadaan prematur dan selesai di inkubator dua minggu istri ninggalin saya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Kembali lagi di channel Untuk Wakaf TV Dan sekarang saya sudah bersama Seorang mu'alaf lagi Yang ceritanya sangat luar biasa Beliau eh, Asal dari Ambon, Masya Allah ya Luar biasa Dan kemudian eh, beliau ini Pernah mu'alaf Waktu tahun 2017 Kemudian juga selama 2017 sampai 2021 itu tidak ada yang membimbing. Nah, kemudian di tahun 2021 pas pandemi kemarin itu beliau dengan izin Allah dipertemukan dengan seseorang yang mengantarkan beliau ini kepada Masjid Darussalam di Kota Wisata di Cibubur. Dan di situ beliau kemudian syahadat lagi. Kemudian di situ beliau atau uh, saudara kita ini itu diajari terkait dengan Islam selama hampir setahun lah ya 7, 8 sampai setahun atau 12 bulan dan sekarang beliau sudah istiqomah alhamdulillah langsung saja kita uh, sapa narasumber kita pada hari ini assalamualaikum Mas Rey waalaikumsalam Mas sehat ya alhamdulillah sehat Mas hmm. Mas Rey luar biasa ini uh, kita pengen tahu terkait dengan uh, kemualafan antum berarti antum kalau dihitung dari 2017, eh 2021 lah ya. Iya mas, 2 tahun lah ya. 2 tahunan Mu'alaf mas. ya. Pasti kan ada banyak cerita nih. Iya betul. Ya. Nah cerita ini eh, kita pengen tahu secara utuh nih mas Ray. Biar apa? Biar jadi eh, apa namanya motivasi lah buat kita. Siap mas. Uh, silakan mas Ray. Oke jadi uh, 2021 itu saya ketemu hmm. sama orang baik. Hmm. Uh, yang mengantarkan saya ke masjid Darussalam, hmm. di mana dia tahu kisah saya di tahun 2017 sempat mualaf, Mas. Hmm. Saya sempat mualaf, sempat uh, membaca dua kalimat syahadat di daerah Jember. Cuma pada waktu itu, dari tahun 2017 sampai 2021, itu saya tidak ada yang menuntun. Hmm. Gitu, akhirnya saya memantapkan diri, ketemu sama beliau, diarahkan, dan uh, diajak ke masjid Darussalam buat mualaf lagi, gitu, hmm. Mas nah itu dari 2017 itu nah gini saya pengen tahu deh secara utuh kenapa uh, antum itu ada kepikiran gitu mau masuk Islam gitu ceritanya tuh gimana karena kan dari kecil kan antum itu kan Kristen ya iya betul Katolik mas. atau protestan uh, protestan Protasan, ya iya. nah, itu gimana tuh jadi uh, saya memantapkan diri buat pindah ke Islam itu karena mungkin pertama hidayah ya mas oke okay. mungkin yang pertama hidayah terus kedua Uh, lingkungan saya, yang dimana teman-teman saya itu Muslim semua, terus saya amati dari cara uh, kehidupan mereka yang ibaratnya jauh lebih baik dibanding kehidupan saya mas waktu di uh, Nasrani dulu, gitu mas. Hmm. Nah, jadi, ketika saya tanya-tanya juga ke teman, gimana kehidupan di Muslim itu seperti apa, uh, menjalannya seperti apa. Akhirnya saya tahu oh dengan cara mereka apa namanya sholat itu bisa buat membuat diri mereka tenang terus mem, uh, apa namanya bisa tertata lagi kehidupan gitu loh mas iya iya iya, iya. nah tadi antum bilang uh, bisa membuat diri lebih baik ya. dari agama yang sebelumnya iya jaring. betul mas apa maksudnya tuh gimana perbedaan ya perbedaan tuh gimana perbedaannya maksudnya? menurut saya sangat jauh ya mas ya karena ketika waktu saya Uh, ini berbicara soal keyakinan sih mas ya yeah. Keyakinan waktu ketika saya berada di Agama yang dahulu itu saya kayak nggak yakin gitu mas Ah masa iya sih uh, Apa sih namanya uh, Tuhan manusia itu pertama itu yang pertama mm. saya Yang pertama saya mm. ada dalam benak pikiran saya itu itu mas Ah masa iya sih uh, Manusia bisa menciptakan bumi gitu loh Itu maksudnya pemikiran-pemikiran saya yang, yang mendasarlah gitu mas mm. Tapi ketika saya tahu Jalan ceritanya Nabi Muhammad terus sampai ke Uh, apa namanya uh, perjalanan muslim lah gitu mas saya tahu oh ini agama yang masuk akal gitu loh mas mm -hmm. agama yang benar-benar uh, apa sih namanya uh, uh, sempurna sempurna gitu sempurna. loh mas ya sempurna gitu uh, akhirnya saya memantapkan diri masuk akal untuk menerima bukan menerima ya mengiyakan gitu mengiakan oke okay, pak saya mau Uh, belajar agama Islam lebih dalam lagi gitu hmm. akhirnya dibawalah ke masjid Darussalam gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Antum uh, waktu oh. itu belajar di mana kok jadi tahu kalau uh, agama sebelumnya itu uh, dan tanda kutip gak benar gitu ya yeah. atau salah gitu atau katakanlah lebih sempurna Islam gitu. Belajar atau nyari tahu? Saya nyari tahu sendiri sih mas. Oh, gitu. nyari tahu sendiri terus ditambah lagi hmm. saya uh, memikirkan aja gitu pakai logika saya sendiri gitu loh mas gitu membanding-bandingkan uh. juga gitu sih mas. Iya iya, itu belajar maksudnya buka-buka alkitab atau nanya ke pendeta atau gimana? Enggak juga sih mas, jadi karena saya tuh tipikal orang yang ibaratnya ketika saya nggak yakin tuh saya nggak bakal mau nggak bakal mau apa ya mas? Mencari tahu lebih dalam lagi. Hmm. Jadi saya cukup tahu oke okay, ini agama nggak ah masa iya sih nggak nggak masuk akal banget lah gitu loh mas. Hmm. Akhirnya ketika saya tahu Islam, ketika saya diajarin sholat, ketika saya wudhu terus ngerasa diri saya lebih tenang gitu. Nah hmm. akhirnya itu saya membuat saya memantapkan diri gitu loh mas. Iya ya, pertama kali antum itu tertarik dengan Islam ya? Yeah. Sebelum antum syahadat itu, itu apa yang antum uh, apa namanya pengen ketahui, pengen maksudnya yang bikin antum penasaran gitu loh? Hal apa? Yeah. Hal -hal. Maksudnya gini kan, misalkan saya itu pengen sesuatu nih, ah, akhirnya pengen itu deh karena yang ini itu udah udah nggak seru, udah nggak enak gitu. Apa tuh ya, hal hal apa itu yang? Uh, jadi saya itu jadi lebih ke ketenangan sih, Mas. Ketenangan ya? Iya, jadi saya, nah, yang namanya hidup kan butuh ketenangan gitu ya, Mas. Jadi di agama sebelumnya itu, saya ngerasa gelisah terus, saya ngerasa kok hidup, saya nggak nyaman gitu loh. Tapi ketika saya tahu dari teman-teman saya, coba deh kamu uh, ambil wudhu, kamu sholat, tapi saya bilang, "Saya agama saya beda, hmm. coba aja kamu rasain." Karena memang sebelumnya almarhum al nenek saya juga kan, Mas, uh, kebetulan orang Muslim ya, Mas, hmm. orang Muslim terus akhirnya. Uh, punya ibu saya, ibu saya itu nikah sama bapak, pindah ke Kristen gitu. Oh, gitu pindah ke Kristen, dan menjadi saya ikut ibu sama bapak dulu itu mas ya, ya, tapi ya, ya. ketika saya pergi ngerantau ke Jawa Timur saya diajak teman untuk melakukan hal uh, apa namanya, uh, dikasih tahu lah gitu coba kalau kamu mau dapat ketenangan, contohin saya gitu, contohin saya karena memang kan saya nggak paham apa-apa tuh mas akhirnya saya ikutin, saya wudhu, saya sholat kok ngerasa tenang gitu hmm. mas. Akhirnya saya memantapkan yeah. diri tanggal eh, tahun 2017 itu saya mu'alaf. alaf hmm. Tahun 2017 mu'alaf saya cuma tahu sholat doang, tapi saya nggak tahu bacaannya apa gitu mas. Hmm. Karena memang pure nggak ada yang ngebimbing gitu. Oh. Gitu. Jadi pertama tama e, hal pertama tama yang membuat saya menarik pindah ke Islam membuat saya apa ya yakin itu saya merasa tenang mas ketika saya setelah e, selesai sholat Gitu. Oh, berarti antum udah sholat duluan sebelum saya Ya, itu. sebelum sholat itu saya, karena saya ngikut berjamaah waktu itu. Oh, itu. Ngikut berjamaah sama teman karena diajak kan, awalnya cuma diajak. Tapi kok memang, uh, apa sih namanya, perubahannya itu langsung drastis gitu mas. Hmm. Langsung saya ngerasa kok tenang banget abis selesai sholat, gitu. Abis selesai ambil wudhu, sholat tuh kok tenang banget, gitu. Hmm. Berarti, apa, ketenangan itu yang sebelumnya nggak pernah antum dapat ya gak dapatkan baru di didapatkan ketika setelah sholat itu apa yang bikin antum nggak tenang sih maksudnya itu uh, yang... hidupnya jadi eh hidupnya nggak tenang aja gitu Mas gelisah gitu loh Mas hmm. uh, apa sih punya teman punya gitu cuma kok kayak ada yang ngerasa yang kurang apa gitu ya kata saya, saya. Hmm. akhirnya udah di kamu kok kata temanku itu pemain bola juga mas pemain bola dia bilang kamu kok hidupnya kayak nggak ada arahnya gitu? Coba kamu sholat, coba kamu sholat. Akhirnya hmm. udah saya ikutin gitu loh. Apa iya sih bener? Sholat itu bisa ngerubah, ngerubah apa sih namanya perasaan saya pada saat itu? Bener aja mas, gitu bener loh. Ya? Iya bener. Mas Makanya Allah. ketika itu saya langsung yakin gitu loh. Iya iya iya. iya. Gitu. Luar biasa ya. Iya mas. Gak disangka-sangka loh. Tidak ya? disangka-sangka. Tapi antum sebelumnya pernah kepikiran nggak sih kalau antum bakalan masuk Islam? Uh, untuk kepikiran sih kayaknya enggak sih mas. Saya nggak sama sekali kepikiran untuk mau pindah ke Islam juga, tapi uh, apa sih namanya? Setelah saya pergi ngerantau, itu terus saya uh, ditambah lagi nenek saya dulu. Pernah bilang sebelum saya ngerantau, pilihan ada di kamu, terserah kamu uh, di perantau mau seperti apa gitu kan? Ketemu teman yang ini, Mas. Alhamdulillah, saya disadarkan gitu, Mas. Hmm. Disadarkan awalnya mulai dari sholat, aja sih Mas, ambil wudhu sholat itu sih Mas yang hmm. buat saya langsung. Uh, dapat hidayah pada saat itu sih mas gitu cuma ya itu nggak ada yang nuntunnya itu mas oh, di tahun ya, 2017 ya. itu iya iya iya, berarti kalau berbicara tentang ketenangan gitu kan uh, apa iya selama antum sebelum masuk Islam gitu kan <coughs> apa iya antum nggak pernah senang gitu di agama sebelumnya hmm. oh, belum belum pernah dapat hal itu atau belum belum dapat mas oh begitu belum dapat ketenangan gitu mas padahal kan antum kan setiap hari ahad minggu kan ke yeah, gereja. ke gereja. Gitu kan. Cuma beda rasanya gitu, Mas. Enggak 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 ada yang enggak, masuk ke dalam. Iya, enggak masuk ke dalam. Enggak, saya maksudnya enggak saya resapi juga, enggak enggak inilah. Enggak dapat ininya di saya gitu. Feel-nya enggak, enggak dapat. Iya, <laughs> Tapi kalau di Islam dapat. Iya, ya, tiba-tiba <laughs> langsung dapat makanya saya kaget juga kok bisa setenang ini gitu. <laughs> Tapi emang apa unik juga ya namanya hidayah bisa dari mana-mana. Iya, yeah, dari ya? mana aja. Ya. Tapi memang antum ada mendalami ini enggak sih perbandingan antara Islam Kristen gitu waktu itu? Saya mendalami sih mas, mendalami. sempat mendalami sempat mempelajari setelah di Darussalam aja sih mas, hmm. gitu. Berarti di Darussalam itu antum udah syahadat langsung belajar lagi deh. Langsung dari belajar dari belajar ngaji, terus belajar hadis walaupun sedikit sedikit ya, ya, ya mas, ya, 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 ya. gitu. Beda banget berarti. Beda banget mas. Apa perbedaan beda mencoloknya? Uh, yang lebih mencolok sih uh, mencoloknya itu soal apa sih kan dulu kan ada perdebatan-perdebatan di online tuh Mas yeah, kebetulan yeah, yeah. kan waktu itu saya apa waktu masuk di Darussalam itu COVID ya Mas. ya yeah. COVID. Jadi ketika ada perdebatan-perdebatan antara umat muslim sama Kristen di online tuh mm -hmm. saya sering masuk gitu. Itu perdebatan-perdebatannya nggak masuk akal dari mereka itu Mas. Sedangkan jawaban dari mereka tuh nggak masuk akal lulus, dari pertanyaan-pertanyaannya sedangkan dari uh, apa sih namanya dari saya dan teman-teman itu menjawab tuh bener-bener buat mereka sekak mati itu mas, <laughs> gitu. Oh, jadi memang Antum udah waktu itu udah uh, ini ya mencoba untuk bukan berdebat ya diskusi ya, lah. Iya diskusi, diskusi lebih ke diskusi. Tapi kemasannya debat. Iya kemasannya debat waktu itu. Iya iya iya. Sama mas. tim sama teman-teman ya waktu itu. Iya sama ya. teman-teman di Darussalam gitu. Iya iya iya. Contohnya apa tuh kalau misalkan waktu itu, uh, itu? Contohnya itu ya itu yang pertama mereka uh, ngor, uh, apa sih menjelaskan soal kalau Uh, Yesus itu adalah Tuhan yeah. dia itu Firman katanya mm. Nah terus dari, dari saya dan teman-teman itu membantah sedangkan kalau dari uh, yang kita tahu pada waktu itu Tuhan itu nggak bisa apa ya bukan manusia gitu loh Mas bukan manusia tidak berwujud manusia. Kalau di dalam agama saya itu, Yesus itu ya Nabi Isa, gitu yang diutus sama Allah. Hmm. Nah terus di situ ada banyak perdebatan-perdebatan perdebatan lah, Mas. Ya, ya, ya. Gitu, perdebatan itu ya. Iya, perdebatan <laughs> itu. Tapi uh, setelah antum <coughs> 2017 hadat, uh, orang tua tahu. Pada waktu itu saya masih ngumpet-ngumpet, Mas. Ngumpet -ngumpet, ya. Iya, orang tua sama sekali nggak tahu. Dan cuma saya sama teman saya itu aja yang ngajak sholat yang tahu, Mas. Kalau hmm. di tahun 2017 itu saya saya dapat ketenangan itu gitu. Hmm, dapat ketenangan tapi belum bilang orang. Iya, belum bilang karena nggak berani juga waktu Berarti itu. dua eh empat tahun. Iya, ya? sekitar empat tahunan. Empat tahun, antum juga setelah syahadat juga nggak ngapa ngapain juga ya? Iya, nggak ngapa ngapain karena memang hmm. benar-benar nggak ada yang bimbing sama sekali mas. Tapi, Apalagi di usia saya yang muda masih usia 17 tahun saya hidup di perantauan sendiri juga. Wah, gitu. Berarti itu. Uh, apa pembuatan-pembuatan ini di mana tuh? Ini ya. di Jawa Timur semua. <laughs> di Tartu, ya? Jawa Timur semua. Oh, pas setelah sahadat apa belum? Sebelum, sebelum, sebelum Mas. Ya? Jadi di badan tuh udah ada dulu. Ya, ah. udah ada terus pas pas tahun 2017 baru pas setel eh setelah sahadat itu tuh hmm. baru berani oh. ke ini keluar karena memang waktu itu saya dapat dapat apa ya, Mas? Dapat uh, musibah di sepak bola hmm. terus membuat saya frustasi. Hmm. membuat saya frustasi, saya nggak ini mas karena memang nggak ada yang nuntun ya iya, lebih nggak gitu ada ya. yang nggak ada yang nuntun itu saya ya udahlah saya ngancurin diri saya gitu ya rusak fisik ya. saya gitu itu itu 2017 2017 itu. sampai 2018 <coughs> lah ya Allah. itu saya nggak berhenti nato nato terus nato ini. terus berarti kan 2017 kan 4 tahun ya kan nah tuh selama itu nggak nggak mau cari tahu tuh terkait dengan enggak Islam. karena saya karena saya waktu itu memang asik sama dunia saya sih mas hmm. di sepak bola benar-benar asik banget seru gitu, gitu. Ya? iya mas masya allah terus setelah apa namanya setelah antum terpuruk lah. gimana tuh allah nyelamatin antum ah jadi cara allah nyelamatin saya itu allah ngasih saya musibah mas gimana ngasih musibah saya eh. yang benar-benar buat saya sadar waktu itu Ketika saya berharap sama manusia ternyata salah. Oh. Jadi saya waktu itu saya pernah punya pacar. Hmm. Terus di tahun 2019-nya itu saya nikahin. Hmm. Dan di tahun 2021-nya itu 2020 itu anak saya lahir mas. Oh. Anak saya lahir, saya nikah. Cuma pas setelah lahiran itu dengan keadaan prematur dan selesai di inkubator dua minggu, istri ninggalin saya mas. Oh kok gitu? Iya istri ninggalin saya dengan alasan katanya mau kuliah waktu itu. Maksudnya gimana tuh? Jadi iya setelah lahiran huh? dia mau nyusun skripsi lah bilangnya buat okay. kuliah hmm. di Bandung. Hmm. Tapi sampai pada detik itu sampai sampai saat ini nggak ada nggak ada kabar sama sekali. Nah pada saat itu membuat saya benar-benar sadar saya mau bawa apa namanya diri saya dan anak saya ini kemana gitu loh oh. mas. Dan ya namanya jalan allah uh. juga ya saya dipertemukan dengan orang baik itu mas, oh. yang bawa saya ke Darussalam dari Bapak situ siapa Pak, Pak Martin Iya. Hmm. dari situ saya buat uh, apa sih namanya uh, dikasih dikasih masukan masukan lah akhirnya buat saya sadar udahlah uh, saya memantapkan diri lagi saya nggak mau lagi salah jalan mumpung ada yang mau mengarahkan saya pada waktu itu mas dan mumpung ada juga masjid yang mau apa sih namanya membimbing saya hmm. waktu itu yaitu masjid Darussalam itu. Mas. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jadi, ini nih, agak gimana ya? Miris kan anak baru lahir. Baru lahir. Nah setelah anak baru lahir, an harusnya kan lagi seneng senengnya. Iya, kan? lagi seneng senengnya. Antum seneng mm -mm. punya anak. Terus harusnya kan istri Antum waktu juga seneng gitu iya. kan. Nah terus setelah lahir langsung pergi gitu? Iya, ya? langsung pergi gitu aja, Mas. Langsung an pergi gitu aja. Kenapa kok begitu? Apa ada masalah sebelumnya? Sebenarnya baik-baik aja sih, Mas. nggak ada masalah apa-apa. Waktu diajak nikah juga baik-baik. Iya baik-baik ya, aja, baik -baik aja ya. mas. Waktu diajak nikah baik-baik aja. Cuma ya mungkin karena memang udah jalannya juga. Hmm. Ditambah lagi memang pada waktu itu uh, ekonomi saya itu lagi turun banget. Hmm. Di tahun 2019 eh 2020 2021 itu job main bola saya nggak ada gitu mas. Kan pandemi kan. Iya pandemi ya. gitu nggak bisa oh. ini nggak ada penghasilan mungkin di situ membuat uh, dia pergi gitu mas, buat dia pergi. Gitu. Ya Allah, ya. Gitu. Terus gimana tuh kondisi anaknya waktu itu? oh, kondisi anak waktu itu sih antara masih kritis banget sih mas. Allah. Jadi, kan prematur. Prematur enam bulan, tujuh bulan kurang lah, tujuh bulan kurang. Jadi memang butuh asi lagi kan ya. Iya. Ibunya pergi akhirnya udah saya ini aja pasrah aja gitu sama Allah. Allah. Dan alhamdulillah dikasih jalan anak sampai sekarang sehat gitu mas. Umur berapa tahun anak? Sekarang dua tahun delapan bulan dua tahun delapan bulan itu udah bisa lari-lari ya iya udah bisa lari-lari mas cowok-cowok -cewek? Cewek, uh, cowok mas cowok iya, cowok muslim kan alhamdulillah muslim <laughs> mas ketupanya nah iya saya gimana ya agak nggak masuk ini ya di akal saya maksudnya nggak masuk akal tuh kok ada ya perempuan seperti iya, itu iya ibu gitu. ibu yang dimana-mana kan ibu tuh harus ngejaga anak gitu ya, sayang sama anak iya. ini malah pergi ninggalin tapi saya Ngerasa bersyukur gitu mas Bersyukur Bersyukur saya Berarti ini jawaban doa saya Ketika saya memantapkan diri Saya yakin sama Allah Ini saya meminta yang terbaik Doa yang terbaik Kalau memang dia jodoh saya Ya dipertemukan Wah itu mas saya Waktu anak saya lahir Terus istri ninggalin saya Itu saya bener-bener mau gila mas Allah, Allah Karena memang saya kan 11 tahun pacaran Allah. sama dia tuh mas Allah Allah. 11 tahun 11 tahun barang-barang lah Ibaratnya barang -barang, 11 ya? tahun barang-barang Kok di saat udah punya anak Pergi ninggalin gitu mas mm -hmm itu saya benar-benar mau wah udah stres udah stres banget saya mas udah nggak tahu lagi mau gimana akhirnya ini nih Pak Martin ini ngomong ke saya kamu kalau mau dapat jawabannya kamu sholat subuh di masjid sama kobliahnya jangan putus-putus selama 40 hari oh. akhirnya saya ikutin mas ikutin saya nggak mau ketinggalan tuh di udah di pertengahan eh di hari ke-15 itu ditambah dibilang sebelum sebelum apa namanya sebelum ke masjid Usahain uh, mandi ya, kata dia. Mandi biar seger ke masjidnya. Iya, Pak. Saya bilang saya ikutin. Dan bener aja, Mas. Di hari ke-41, itu saya ketemu sama dia, Mas. Itu nggak disengaja, saya. Ketemu sama? Ketemu sama istri. Nggak disengaja. Oh. Itu kebetulan saya lagi main ke Bandung. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan emang nggak ada niatan mau ketemu yeah, dia. Yeah, yeah, yeah. Nggak ada niatan mau ketemu dia oh, sama teman gitu. bertiga tiba-tiba ketemu di hari ke satunya itu. Makanya saya dari situ saya percaya banget. Uh, apa namanya ketika kita beriman, bertakwa, sama bertawakal sama Allah tuh Allah kasih jalan oh, Allah. Karena memang waktu itu kan saya Ada satu ayat Al-Quran yang saya pegang mas sampai detik ini sih yeah, yeah. Yaitu di surat at talaq ayat 2-3 itu mas Ketika kita ya beriman, bertakwa, sama bertawakal sama Allah ya Bakal dikasih jalan keluar dari uh, nah. riski dari arah yang tadi duga-duga ya, gitu ya. mas Dan oh. diberi kecukupan Luar biasa. Makanya saya percaya banget Makanya sampai Alhamdulillah ya mas Uh, ini menjadi motivasi aja buat semua iya, iya. dari semenjak itu alhamdulillah saya nggak mau ninggalin sholat subuh mas Masya alhamdulillah secapek-capeknya saya, saya habis main bola hmm. gitu saya Bangun. saya nyatin iya gitu mas saya niatin karena memang kebesaran Allah tuh nyata di hidup saya iya, gitu mas iya iya, iya 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 gitu jadi antum ketemu di Bandung nggak sengaja nggak sengaja sama sekali saya nggak tahu juga itu bakal ketemu sama dia dan ketika ketemu ketika ketemu ya biasa aja gitu mas biasa aja biasa aja. nah akhirnya saya tahu jawabannya di situ oh mungkin memang dia udah nggak mau sama saya, ya udah saya akhirnya saya lepas sampai detik ini ya udah kira dia udah nikah juga sama orang. Oh. Udah nikah udah lagi. Nikah, udah nikah bulunya. lagi. Ya saya sekarang cuma bisa ya terima aja hmm. gitu. Memang ini takdir Allah yang terbaik ya. ya, Mas. Saya mau fokus buat rawat dan didik anak aja sih gitu. Berarti waktu itu antum ke Bandung itu sama anak juga? Enggak, hmm. saya. Saya sama temen, rencana ada main bola juga di sana. Oh, ada ada rencana main bola di sana bertiga. Tiba-tiba itu ketemu di daerah Cibiru tuh, Mas di dekat Universitas Islam Negeri Bandung. Iya, iya. Oh, oh, lagi kuliah dia. Iya. Kebetulan dia bukan mau kuliah malah mau lagi mau ngambil barang-barang. Oh, okay. lagi mau ngambil barang-barangnya dia mau pindah ke daerah Majalengka kalau nggak salah. Iya, 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 iya. Gitu, iya. Mas. Berarti tep, berarti antum kan main bola itu sebagai profesi ya? Iya, sebagai profesi. Untuk mencari nafkah ya. Iya. Jadi bukan buat tanya sekedar main ya. Iya, bukan iya, iya, sekedar iya, main. Iya, iya. Berarti waktu itu antum sendiri ngasuh anak? Iya, dibantu sih mas sama adik saya adik perempuan. Adik. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah punya adik perempuan. Iya, ya. ada punya adik perempuan, Syukur. makanya berjasa juga dia. Nah, semenjak saat itu ibunya anak antum itu nggak ada peduli lagi. Nggak, nggak ada peduli, nggak ada nanya-nanya juga mas, sama oh, sekali. Oh, benar. gitu. Terus kalau dia nanti anak udah besar, nanyain gimana? Itu? Nah, makanya itu, <laughs> makanya itu mas. Antum. Kalau saya sih pribadi saya namanya uh, dia punya hak juga sih saya nggak mau melarang juga ya syukur-syukur Alhamdulillah dia mau ngeliat gitu Mas di uh, ketika mungkin dia uh, anak saya udah besar mau ketemu ya saya nggak akan larang juga Mas itu haknya dia juga Iya ya? Ya, terserah uh, dia mau melakukan apapun ke saya sama anak saya pun saya udah ikhlas sudah terima gitu Oh saya sih lebih legowo aja sih mas. kalau nanti pamanya nanti anak itu kan sudah besar iya. terus diambil sama ibunya saya lebih ngasih ke pilihan itu ke anak sih karena oh, anak lebih ya. lebih tahu juga gitu loh Mas. Iya ya, gitu. ya, ya. Karena ini nggak gampang loh melewati kayak gitu Bentul, mas. Kan, kan antum sempat depresi berat ya Iya depresi itu, berat kan. itu. Yang membuat antum itu mencari sebuah ketenangan. Ketenangan ya. Terus Nelari. kemudian ketemu sama Islam, sama Islam dan ngerubah semuanya gitu Mas. Ngerubah, ngerubah semuanya, benar-benar ngerubah semuanya. Ya itu berkat karena masukan sebenarnya lebih ke masukan-masukan sih mas dari orang-orang hmm. sekitar yang apalagi yang menguatkan saya udah uh, kita satu pemikiran kamu sholat udah sholat aja jaga sholat nanti allah yang bakal ngatur kehidupan kamu sedemikian kamu Gak usah kamu ngejar fokus-fokus latihan ngejar dunia itu gak usah udah kamu fokus sekarang perbaiki diri kamu tata sholat dulu nanti pasti allah kasih jalan semuanya dan alhamdulillah mas sampai detik ini allah benar-benar baik banget itu kasih saya uh, apa namanya pekerjaan yang nggak berhenti berhenti Masya gitu mas makanya itu saya bersyukur banget ini di... baru tanding selesai ya iya baru tanding, selesai tanding dari Banten juara dua juara dua wow Allah. Bonusnya banyak itu alhamdulillah, <laughs> alhamdulillah mas alhamdulillah ya karena kan dijadikan sebagai profesi ya dijadikan profesi bukan hanya sekedar main-main iya ya, betul kan? mas berarti ini rezeki anak tuh rezeki anak bener mas uh loh, saya sih nggak bisa ngebayangin ya kalau ditinggal <laughs> begitu aja iya betul mas kalau kita ditinggalnya ini ini bukan bukan lebih mending ya iya. Tapi kalau ditinggalnya anak itu udah usia dua nah, tahun, itu masih itu masuk masih walaupun walaupun memang tidak menguntungkan iya, juga tidak gitu menguntungkan kan, kan. cuman ini kan lagi ditinggal prematur, prematur butuh asi, butuh kasih sayang seorang ibu lah ini, butuh itu. digendong, iya gitu, butuh kehangatan ibu, dan malah pergi. malah pergi. Ini saya harap nih konten ini nih atau video ini bisa kedengar ya minimal sama keluarganya, iya betul, betul, karena biar biar terketuk hatinya, betul betul mas, bukan permasalahan eh, apa ya kita itu ngadu di media sosial, betul, bukan betul. tapi bahwa bahwa seorang uh, Ray ini sudah ikhlas iya, ta'ala, kalau ibunya mau ketemu silahkan silahkan ketemu jalin hubungan baik lagi iya betul yang dipikirkan yang dipikirkan sama antum itu adalah masa depan anak kan iya betul masa depan anak sih mas. ketika nanti dia nanya ibunya ibunya kemana, kemana kan? dan yang lain-lain terus lain. di apa e, masalah nanti sekolah itu kan butuh yang namanya akte, akte kelahiran, kelahiran dan yang lain-lain surat-surat administrasi kan itu kan menjadi report, iya, ya mudah-mudahan ini bisa viral nih videonya, iya, bisa ketemu sampai ke keluarga iya, siap, mantan istri antum ya, siapa? Nah, tadi saya mendengar antum itu cerita tentang orang tua, iya, yang mohon maaf ya, murtad iya. gitu kan, yang uh, ketemu sama waktu itu kan antum belum lahir ya, <laughs> betul mas. Jadi kan ketemu sama bapak antum, terus ibu antum murtad. jadi murtad, terus tadi juga antum. Bilangnya kakek sama nenek kan muslim. Iya. Gitu kan. Nah ini kok bisa kayak multi agama begini? Nah iya <laughs> jadi saya cerita dari kakek dulu dia mas. Okay. Jadi, uh, kakek saya dulu tentara. Okay. Namanya regular juga sama satu nama hmm. sama saya. Uh, dia itu orang Kristen mas. Hmm. Dinas di Cawang, hmm. di Rindam ya mas. Hmm. Hmm. Itu uh, ketemu sama nenek okay. yang baru datang dari Jawa. Mungkin namanya jodoh ya, Mas. Yeah. Kakek memantapkan diri buat pindah ikut nenek. Muslim. Muslim. Masya Allah. Muslim. Alhamdulillah, itu Muslim. Dia mau alaf. Punya lah anak ibu saya. Mm -hmm. Anak pertama. Mm -hmm. Punya anak ibu saya. Nggak <coughs> tahu gimana. Di tahun 98-an itu ketemu sama bapak kandung oh, bapak. saya. Iya, mm. bapak kandung saya ketemu. Akhirnya uh, bapak itu meminta izin tuh ke kakek. Mm -hmm. Karena nenek tuh bener-bener gak mau sebenarnya, mas. Seta uh, ini dengar cerita aja saya dari nenek tuh, nenek tuh sebenarnya gak mau sama bapak, cuma akhirnya karena mungkin bapak, bapak saya apa datang ke kakek, terus minta izin mau bawa mau bawa mama saya, akhirnya diizinin sama kakek tuh buat nikah, akhirnya dinikahkan lah dengan catatan dibawa nikah, tapi bapak saya bawa mama saya pindah ke Kristen gitu, mas. Pindah ke Kristen. Akhirnya punya anak saya, ya. eh punya anak kakak saya dulu mas, hmm. punya kakak saya uh, Tapi pas udah lahiran itu kakak saya diambil sama nenek dirawat gitu okay. mas Dirawat, punya anak saya kedua gitu Oh Dan ada dua adik saya juga, perempuan sama laki-laki Perempuan -laki. sama laki-laki, berarti kakak antum itu udah muslim? Udah muslim Dari kecil ya? Dari kecil, dari dirawat nenek Oh iya iya iya, wah luar biasa karena <laughs> ribet ya mas <laughs> tapi nggak apa-apa kan karena kan ini kan jadi kisah hidup yang memang apa ya dramatik ya kan? betul mas yang memang ini penuh dengan pelajaran betul betul mas <laughs> nah kemudian di tahun 2021 iya mas nah itu antum syahadat ulang syahadat ulang saya <tuh> saya syahadat ulang karena memang uh, waktu itu diminta persyaratan persyaratan buat urus KTP mas oke okay. iya ditanya nih agama sebenarnya apa nah, Iya. islam yaudah dipindah uh, apa kartu tanda sertifikat penduduknya ya. itu di ini ya dirubah Berubah. ke Islam saya minta sertifikat mualafnya nah itu saya nggak punya mas oh. karena waktu di Jawa Timur itu 2017 eh. saya cuma cuma di bawah tangan aja saya hmm. mualafnya gitu terus gitu. kemudian akhirnya ketemu ketemu sama penciteru salam itu ya udah diurus sertifikatnya dimualafkan ulang gitu mas diulang ulang ya, ada ulang, kemudian antu mantep di situ. Iya mantep di situ udah mulai benar-benar dibimbing banget, iya. udah fokus di situ, mas. Nah setelah antu mantep banget waktu mm -hmm. 2021 itu, uh, orang tua tahu. Orang tua tahu mas. Gimana? Orang tua tahu responnya itu nggak terima awalnya mas. Ya. Awalnya nggak terima, nggak terima banget lah pokoknya sampai akhirnya saya tuh uh, pergi dari rumah itu sekitar 7 sampai 8 bulan, mas. Oh. Ya, 7 sampai 8 bulan itu saya manfaatkan waktu itu buat belajar ngaji itu di Darussalam Saya belajar ngaji dari Iqra 1, Mas. Dari Iqra uh -huh. 1 dari benar-benar nggak bisa ngaji sampai akhirnya alhamdulillah saya selama 5 bulan saya bisa ngaji dan sisanya itu saya pakai 2 sampai 3 bulan itu buat hafalan Quran, Mas. Oh. Buat hafalan Quran. Oh, sure. Sebenarnya itu hafalan Qurannya itu saya ha harus hafal 30 juz itu di programnya itu sekitar satu tahun ya, Mas. satu uh -huh. 1 tahun tapi karena keadaan juga saya dapat panggilan kontrak di salah satu tim akhirnya saya memutuskan saya pikir-pikir lagi yang penting saya udah punya bekal bisa ngaji dan ada beberapa surat yang saya hafal gitu loh mas hmm. akhirnya udahlah saya izin ke pihak Darussalam buat uh, kembali lagi ke bola gitu mas hmm. cari nafkah lagi gitu berarti antum belajar ngaji itu lima bulan tuh lima bulan mas bisa. alhamdulillah alhamdulillah langsung bisa ngaji dan sama tajwidnya juga. Sama tajwidnya juga. Masya Allah. Panjang pendek juga. <laughs> gitu. Karena kan dari udah lama sekali kan antum nggak nggak tahu Quran. Nggak tahu Quran sama sekali. Sama sekali. sampai belajar iQra satu itu saya malu mas karena belajar sama anak-anak kecil <laughs> kan. Iya iya iya. Tapi ya udah emang karena udah jalannya. Udah jalannya ya? Iya, terus ditambah lagi emang motivasi saya waktu ah. itu sama teman-teman temen, -temen mu'alaf lain tinggi gitu. Tinggi ya? Iya, cepet-cepet pengen mau bisa ngaji gitu bisa mas. Ya? Siapa yang bisa ngaji pertama. Emang lingkungan pengaruh sih Iya, lingkungan ya? sangat berpengaruh sih mas. Nah, kemudian Antum kan pergi dari rumah ya? Iya. Selama 8 bulan ya? Nah itu... Antum pergi itu karena menghindari kemarahan orang tua atau gimana? Iya, saya pergi itu karena menghindari uh, apa sih namanya? Saya disempati dicari sama keluarga juga, bukan sama orang tua aja mas, sama keluarga itu dicari. Saya nggak boleh ambil jalan ini gitu. Oh Iya. Tapi karena memang saya udah mantap, saya udah udah yakin banget lah gitu mas, saya udah yakin selama 8 bulan itu saya nggak bener-bener gak mau pulang. Padahal, wah di situ saya kangen banget sama anak mas. Bener-bener ya kangen banget saya sama anak. Tapi memang dapat jalan uh, sekaligus, musibah sekaligus jalan sih waktu itu sih mas. Mm -hmm. Musibah di mana kakek saya meninggal. Tapi ketika kakek saya meninggal dua hari sebelum meninggal itu dia menitipkan uh, amanat ke kedua orang tua saya, mm. bilang kalau kamu udah nggak boleh ngelarang Ray lagi itu udah pilihannya Ray. Sama sepertinya dulu waktu kamu izin ke saya, saya nggak pernah ngelarang kamu sedikit pun buat menikahi anak saya gitu, mm. mama saya gitu, mas. kira udah mungkin dari situ orang tua saya luluh hatinya dua hari setelah menyampaikan amanat itu kakek saya meninggal mas ya Allah. saya ditelepon sama pihak keluarga lewat teman saya akhirnya saya disuruh pulang dan alhamdulillah di situ suasana mulai cair sih mas saya udah boleh nyolatin bisa ah. nyolatin kakek saya terus Syah. ditambah lagi sholat saya udah ngumpet-ngumpet gitu mas oh tadinya ngumpet-ngumpet ngumpet-ngumpet saya mas ngumpet-ngumpet takut gitu Loh. takutnya ketika saya sholat di masjid orang tua saya ngikutin tahu saya ada di mana di oh. bawah sama orang tua kan berabi juga <laughs> gitu mas. Tapi emang ancamannya apa sih menurut antum tuh ketika antum ketahuan sholat waktu mm -hmm. itu? Saya bakal tahu karena memang kan posisi saya tahu keluarga saya keras gitu lah mas. Uh -huh. Keluarga saya keras. Wah saya bakal tahu nih konsekuensi yang bakal saya dapat apa gitu mas. Uh, entah dipukul sama keluarga apa itu oh. kan saya juga kan maksudnya takut juga takut ya mas. Akhirnya udah uh, setelah saya kakek saya meninggal itu. Dapat amanat itu, wah udah bener-bener saya diizinin sama, sama mama sih. Awalnya sama mama dulu, baru menyusul sama bapak gitu. Berarti antum takut uh, kemarahan, takut, orang tua, takut, ya? Mas, takut gitu. Tapi mungkin yang udah jalannya juga. Allah kasih jalan, sekarang udah semua udah baik, udah, 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 gak takut nah, dulu, maksudnya udah, maksudnya ya. udah, maksudnya udah leluasa Alhamdulillah alhamdulillah. Ya. alhamdulillah mas. Nah selama di Darussalam itu atau dicari-cari berarti ya? Dicari-cari mas, dicari-cari saya. <laughs> sama keluarga besar? Sama keluarga besar. Allah aku. Gitu. Disuruh nggak <laughs> boleh pindah ke Islam, harus harus apa sih namanya, pindah ke Kristen lagi, mau dibaptis lagi saya. <laughs> Terus karena memang, ya itu sih uh, karena apa, pilihan saya sih lebih ke pilihan mungkin karena kalau saya iman saya goyang, saya udah balik lagi mas. Ya, Tapi ya. karena saya udah yakin sama pilihan saya gitu karena saya memantapkan diri udah saya bakal terima konsekuensinya deh, Insya Allah. gitu karena saya yakin juga pasti ada jalan, uh, gitu mas. Jadi apa ya uh, kehidupan atau jalan hidup yang nggak yang nggak biasa? Iya betul mas rumit, rumit <laughs> banget saya. Mau Udah. ketemu anak aja, wah, saya susahnya minta ampun. Pada waktu itu kan harus minta video ke teman pura-pura nengok anak gitu. Oh gitu? Iya, <laughs> maksudnya <laughs> Jadi gimana? saya suruh teman-teman saya datang ke rumah, liat nanyain saya kemana. mana oh. sambil videoin anak gitu, oh, Mas. Gitu. yang ngumpet-ngumpet ya biar bisa ngeliat anak gitu, tapi ngeliatan tuh anak. Iya, di videoin sama temen Masya gitu. Allah. Gimana itu perasaan ya, antum, ya wah, itu, Wah, seneng sih, Mas. Saya seneng bercampur sedih juga, cuma bisa lewat eh, liat anak, bisa lewat handphone doang, gitu lewat ya video Allah. doang gitu. Itu berapa lama kayak gitu tuh? Ya 8 bulan. 8 bulan itu ya. Iya <laughs> gitu Setelah mas. itu kakek ya, meninggal udah kakek kakek meninggal. Ya, itu yang saya pikirkan pada saat itu, oh nggak gampang ya. Setelah saya mualaf ini saya nggak terima enak langsung enaknya. Hmm. Gitu loh. bener-bener diuji dulu sama Allah nih, yeah. bener gak nih si serius apa enggak nih yeah, mau yeah, di yeah. Islam gitu. Ketika memang diuji selama 8 bulan itu masalah bertubi-tubi. Ya Alhamdulillahnya saya e, yakin sama Allah saya kuat setelah lewat 8 bulan itu saya tinggal terima ininya aja mas enaknya aja udah bisa iya, iya. sholat nggak uh, ngumpet-ngumpet sholat terus bisa ketemu anak terus pekerjaan juga alhamdulillah gitu mas lancar, lancar gitu Masya Allah, Sekarang mas Allah karena udah baik-baik udah baik-baik aja Dengan gitu orang tua. mas alhamdulillah mas itu mana rencana ngedakwain orang tua nggak untuk masuk ke Islam uh, saya lebih kalau untuk mendakwai saya lebih ke perilaku saya sih mas Iya kalau untuk secara langsung ngomong gini kayaknya nggak mungkin juga iya <laughs> jadi saya lebih lebih uh, apa sih berpikir saya mendakwai mendakwai orang tua saya melalui perilaku saya aja sih. Iya. Ahlak ya. ahlaknya aja sih. gitu ahlak baik. Ya siapa tahu dengan ahlak saya orang tua saya bisa berpikir oh ya semenjak dia pindah ke Islam dia meru uh, banyak perubahan yang mau perubahan lebih baik lagi gitu iya, loh, mas. Itu. Mungkin dari situ orang tua saya bakal bisa berpikir gitu wah ternyata di Islam bakal eh mengajarkan kebaikan gitu mas. Iya. Jadi syukur syukur kita nggak tahu hidayah ya iya, mas betul. gitu. Lagi kan ibu dari kecil kan muslim, islam. gitu. Muslim. Iya. Pasti kan ngaji juga. Ngaji juga, juga, betul, kan. mas, betul. Pasti masih masih terekam iya, lah. Iya, betul, bayi betul. Gitu kan. Masya Allah, masya Allah, mas. <laughs> Tapi sekarang udah baik-baik ya? Alhamdulillah udah baik-baik, mas. Alhamdulillah udah baik-baik, banget Dan nanti sekarang lebih sering pulang ke rumah. Lebih sering pulang ke rumah saya. Ketemu gitu, anak, ketemu anak, gitu kan. Ketemu sama. Orang tua orang juga, tua, gitu betul. Kan. sholat juga udah nggak. Alhamdulillah nggak, udah nggak sama sekali dilarang kamu nggak boleh sholat ini. Mas, saya sering diingatkan gitu mas oh, sama iyo. orang tua gitu, iya gitu. Gimana ngingetin ya, aja? Uh, kak udah sholat asar belum gitu kan? Karena saya kan posisi kalau ketika pulang latihan, latihan jam 3, nyampe rumah setengah enam itu kebetulan uh, apa sih namanya waktunya mepet ya mas yeah, dari yeah. asar ke maghrib tuh. Yeah. Akhirnya udah. Jadi diingatin saya sholat gitu. Mas. Mm, Masya Allah. Masya Allah. Makannya <laughs> luar biasa ya. Iya luar biasa banget. Mas. Tapi antum nyesel nggak masuk Islam? Oh sama, sama, sama sekali nggak ada nyeselnya sama sekali. Di awal-awal sama sekali nggak ada nyesel-nyeselnya saya mas. Nah, masalah, iya ya. karena saya posisi saya saya bakal tahu konsekuensinya gitu ketika saya ambil jalan ini saya bakal terima apa dari keluarga dari tekanan dari keluarga besar ya mas itu seperti apa dan saya saya nerima gitu mas saya terima kanan itu, oh, antum udah siapin mental, udah gitu siap lah. mental lah gitu, <laughs> udah terima terima banget <laughs> Emang lah. Emang gitu. seharusnya memang seperti itu sih, seorang uh, pejuang itu yang ingin maju ke medan jihad, iya. gitu kan, medan perang, itu dia harus nyiapin mental dulu. Iya. Minimal tuh dia tahu rasanya kebeset pisau. Betul, kebeset betul tembang, mas. Pedang gitu ah, kan. itu, itu berbicara soal itu, saya makanya saya, yang membuat saya yakin itu saya pernah dengar cerita sahabat mas, hmm? itu Abdurrahman bin Auf itu di mana dia itu uh, benar-benar hijrahnya itu benar-benar 100%. Hmm. Dia itu bukan cuma ke kehilangan istri, Mas. Kehilangan harta, kehilangan orang tua, kehilangan anak istrinya, demi dia hijrah ke jalan Allah tuh Bismillah. dari Mekah ke Madinah ya kalau nggak salah. Hmm. Itu dia benar kan padahal Abdurrahman bin Auf ini kan diberi diberi uh, apa namanya? Uh, harta harta yang benar-benar kaya gitu. Akhirnya ketika dia hijrah itu dia sama sekali nggak Bawa hartanya sedikit pun, bahkan keluarganya pun ditinggal. Iya. Tapi ketika dia benar-benar yakin sama jalannya Allah, dia yakin sama Allah. Malah kekayaannya nambah ketika dia berhijrah, berhijrah. di jalan Allah. Gitu. Makanya itu yang buat saya motivasi. Saya Mas uh. Abdurrahman bin Auf itu, <laughs> Antum udah tepat tuh motivasinya? <laughs> betul, Antum jangan pindahkan idola antum dari Abdurrahman bin Auf. Betul, <laughs> idola utama kita kan Nabi Muhammad. Iya, betul. Kedua, ya, para sahabat, iya, para sahabat, betul, Mas. Tapi apa ya? Saya itu masih gimana ya? Kalau saya di ber ber, ber berandai-andai kalau saya ada di posisi antum, saya nggak tahu bakal kuat atau enggak ya. Iya, <laughs> <laughs> Itu Rumit Mas. Rumit sekali ya? Sih, mas. Pilihan ya. Pilihan sih Mas, ya pilihan sih gitu. Kamu uh, karena ya itu ya yang saya ceritakan <coughs> tadi, saya bakal terima konsekuensinya gitu sih, Mas. Saya tahu gimana kerasnya keluarga saya, saya tahu bakal perlakuan-perlakuan apa yang bakal saya terima ketika saya ambil jalan ini gitu. Tapi lebih ke saya yakin Semuanya ini bakal dikasih jalan gitu, Mas. Sama hmm. Allah itu saya bakal saya yakin yeah. banget Allah pasti bakal kasih jalan. Ujiannya nggak lama kok. Saya bilang saya pemikiran saya pada waktu itu paling ya uh, setelah ujiannya selesai semua akan baik-baik aja gitu, Mas. Yeah, 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 ya yeah. saya selalu berprasangka baik juga ke <coughs> Allah sih, Mas. Selalu berprasangka baik. Ya karena saya yakin sih. Itu yang susah Iya. <laughs> yang susah itu ya berprasangka, berprasangka baik. Berprasangka berprasangka baik. Tapi antum selama waktu itu di dalam masa transisi ya. Iya. Itu kan banyak ujian dari Allah gitu kan. Nah, itu antum terus berprasangka baik tuh. Ya, saya berprasangka baik aja karena saya yakin itu uh, saya dapat ada dapat saya pernah dengar sih Mas waktu waktu uh, dakwah di sholat Jumat ada ustaz dakwah itu dibilang uh, di hadis qudsi kalau nggak salah ya, itu Allah itu gimana caranya eh, gimana kita tuh berprasangka Oh sesuai prasangka Se, ya, sesuai prasangka hambanya kalau kita selalu berprasangka oh kita nggak bakal bisa ngelewatin ini semua ya Allah mungkin bakal ngasih itu yeah. gitu Mas yeah, tapi yeah, ketika yeah, kita yeah. yakin sama Allah kita berprasangka baik ya Allah bakal bakal wujudin oh, ya, ya. apa yang kita yeah, uh, yeah, ini yeah, pikirkan yeah, yeah. Gitu. gitu kan Allah itu sesuai dengan prasangka ya hambanya. betul sesuai prasangka Allah <laughs> Antum betul. yang baru Berislam berapa Dua tahun? Dua sampai tiga tahun Tiga tahun lah tahun e, ya? jalan tiga tahun. Tiga tahun aja udah mantep begini. <laughs> iya, Mas. Ya ini mudah-mudahan buat teman-teman Wakaf TV yang udah e, bertahun-tahun, bahkan iya. dari kecil iya, mas. udah Islam, harusnya nggak boleh kalah nih. <laughs> ya. Iya, Mas. Karena kita kan boleh berlomba-lomba dalam hal kebaikan betul, seperti betul, ini. Betul, betul. Kita mas. boleh iri terhadap boleh. amal kebaikan, kebaikan orang Kok dia bisa kayak begitu? Kok aku nggak bisa? Kita iya, boleh iri mas. gitu. Sehingga kita muncul motivasi untuk bisa melakukan okay, seperti iya itu betul. Masya Allah luar biasa ini kisahnya, Mas Re, Iya, Mas, mas Reh, saya doakan Antum uh, sama anak biar bisa istiqomah Amin, makasih Mas biar terus disehatin Amin anak juga biar rezekinya banyak Amin Mas, amin ya kan? terus Antum bisa nikah lagi Amin dengan mas. muslimah yang solihah. Amin. amin, amin, amin ya mudah-mudahan di Masjid Darussalam bisa ada calonnya Amin, amin Mas iya <laughs> kan ini ya, buat para ahwat ya masya Allah ini saya kasih tahu sedikit nih mm -hmm. ini beliau ini luar biasa perjuangannya jadi kalau pengen tahu beliau boleh cari informasinya ke apa masjid Darussalam, Darussalam. kota wisata boleh atau ke Wakaf TV boleh iya, gitu mas. kan nanti kalau ada yang mau tahu ke beliau ya kirimkan CV-nya ke kita atau ke Darussalam boleh gitu ya karena beliau ini sudah terbukti perjuangannya ya buat mm -hmm. anak lo coba lo ditinggal sendiri sama mantan istrinya dulu kan, terus kemudian di jauh di, di, bukan dijauhi ya, di ya dijauhi sama keluarga yeah, ya, betul, ya betul. keluarga, kemudian juga di mencari nafkah sendiri di perantauan ya betul, kan, mas. itu kan apa ya nggak, gampang, nggak jadi, gampang jadi seperti itu, kebanyakan sekarang itu apalagi generasi kayak antum yang bisa dikatakan generasi Gen Z ya, yeah, mas. generasi Z itu ya kebanyakan yang melow melow, yeah. paling nyai apa kalau udah sedih patah hati berlarut larut nggak <laughs> mau ngaji nggak mau sekolah pokoknya maunya bunuh diri aja dan sebagainya tapi alhamdulillah masya Allah alhamdulillah. Allah tuh ngasih antum hidayah iya mas, mas Raya, terima kasih iya sama-sama Mudah mas antum sehat-sehat ya amin mas terima kasih banyak masya Allah luar biasa sahabat tadi kisahnya kita sudah dengarkan langsung dari beliau mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita dan bagi kita yang belum bisa seperti beliau keistikomahannya mudah-mudahan saya doakan kita semua bisa Istiqomah jangan kalah dengan Mas Ray karena beliau sudah membuktikan bukti cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan keistikomahan dan tawakal juga ketakwaannya jika memang konten ini bermanfaat silahkan subscribe like comment dan share agar kita bisa lebih kreatif untuk memberikan informasi dan edukasi terkait dengan dunia keislaman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju desa Berungai, desa Semuntai, kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti eh, para wakil semua lihat bahwasanya eh, rintangannya ya ini jalan yang berubah. oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana yakni yang pertama adalah melakukan uh, syahadat asyhadu ilaha Illallah. melakukan sunatan asal untuk para mualaf tadi kemudian kita akan melakukan bagian zakat tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.